Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar sobat mancing semua? Mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali dengan Kebrai Fishing Channel. Hari ini cukup panas, sangat-sangat panas. Makanya kali ini saya nyari spot yang agak rimbun-rimbun, yang gak kena sinar matahari, yang teduh, bos. Kali ini ada di wilayah Mandala Jaya. Ini spotnya, bos. Bukan selokan, tapi masuk sungai, tapi agak kecil. Ini masih dekat, sangat dekat dengan laut. Nah, ini depan saya ini tambak udang nih, mana tambak udang miliknya Pak Punuh. Kali ini saya pakai joran biasa si super lentur. Kali ini saya pakai joran yang super lentur, cuma untuk mata kail biasa pakai 0,5, kali ini pakai nomor 1 karena informasi katanya di sini ikannya lumayan gede-gede, 2 jari ke atas katanya. Nggak tahu, kita lihat aja nanti seperti apa keseruan kita mancing kali ini. Langsung aja celom, karena posisinya dekat muara laut, jadi umpan dominan udang atau cacing yang amis-amis. Saya kali ini masih pakai cacing. Mudah-mudahan ikan babonnya dapat. Yuk. Baru lempar langsung disambar. Strike lagi, bos. Ikan ini terus kena apaan? Oh, bos, kan kecil. Kan kecil lagi.
nyangkut. Tapi ternyata ada ikannya, bos. Ada penampakan nilem-nilem suganteng ngait. Pakai laukan nilem, bos. Ikannya. Ikan jenis baru lagi. Bobosok. Kan jadi gede bobosok. Irek-irek, bos. Obat kuat. Corana melengkung tajam, bos. Kita tahu ikan apa? Loh, nyangkut. Bau nggak keting. Yang penting ikan, bos. Mantap, besar. Si kumis mantap. Untung kayaknya pakai nomor 1. Kalau 0,5, waduh. Udah mocel. Mantap, si kumis.
si kumis lagi, kumis. Ternyata banyak si kumis di sini. Ditelan lagi cacingnya. Anjing kresek, Bun. Yang buaya di nyah apa mana kok? Ayo kita jangan surip tapi lah yang buaya tuh kecuru. Kau mana tuh? Oh, ada apa tu mana anak-anak orang di sekolah? Ada yang lagi serok ikan 5 orang depan hidung. Sabar, sabar, pemancing itu penyabar. Yang penting bukan disetrum, bukan diracun. Mereka ngejala, mungkin butuh ikan buat makan. Sedangkan saya kan cuman hiburan, hobi. Gak masalah. Jangan lupa bahagia. Wah, sobat mancing semuanya. Mungkin cukup sekian dulu acara mancing kita hari ini. Adapun hasilnya lumayan, terhibur oleh si kumis yang lumayan besar. Walaupun intinya kali ini mancing emosi, nggak apa-apa, yang penting tetap bahagia. Oke, terima kasih atas semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tonton terus Gebrai Fishing Channel. Jangan lupa share dan subrek, subrek, subrek. Oke, sobat mancing semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syerik leungitna nu geus ngajing.